Sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desi Light. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main Minecraft Bebe aja. Yay. So Sahabat, di part kali ini banyak banget hal yang pengen aku lakuin. Salah satunya adalah aku pengen nunjukin kalau sekarang ini apa namanya, broom cabinet harusnya diisi sama sapu. Aku isi sama banyak banget surat undangan untuk para villager dari Village Box agar mereka segera datang ke kota. Ke kota, gak ke kota, desa Bebe. Kita kirim suratnya. Yes, ditunggu ya, aduh salah eh. Ditunggu ya surat balasannya secepatnya kalau bisa. Oh penuh banyak banget bronze coin aku dan gak ada mailbox juga. Oke, okay, di part kali ini ngapain? Ya, aku mau bikin kandang ayam. Terus juga aku pengen upgrade villager. Dan sekarang aku mau nyiramin cucumber seed yang dikasih sama Jenny. Dan aku penasaran banget apa aja kira-kira yang dijual di general store. Dan habis itu kita ke desa Beb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 
aku juga udah bersihin landscape-nya sekarang, jadi bersih kan ya? Bersih dong. Yes dong. Oke, langsung saja sekarang kita ke general store-nya di sana. Lihat dong sampai di general store-nya indah banget, kawaii banget karena warnanya pink. Ayu Liv, kamu tahu banget kalau saya baru juga jalan udah dapat surat. Surat saya sudah dibales dan halo, assalamualaikum, ting nong punten. Oh iya, kita harusnya bikin bell jadi supaya bisa teng nong. Oke, halo teteh Jenny, Blackpink in your area. Oke, kita mau beli buljangan, bukan itu ya. Oh, kita bisa beli turnip, kentang, terus juga wheat, terus kita bisa beli hosicle watering can, axe hammer, bisa beli rice ball, bisa beli minyak juga, bisa beli terigu, curry powder, coklat, dan wine gak boleh ya, nanti dimarahin sama mama, gak boleh minum-minuman yang seperti itu, dan salt dan juga sugar, sugar, beli potato, yuk. Terima kasih, Jenner. Kita chat sedikit, dia mau ngomong apa sama saya. Kali aja ada yang mau dia sampaikan. Don't tell anybody, but I'm secretly belly dancing. Aku kira dia a huge fan of Blackpink. Ternyata bukan ya. Kita lihat di chat sini ada apa. Ada bowl, coklat, a bonil, dan juga salt, dan juga sugar. Ini lucu banget, ini ceritanya kayak kafe-kafean gitu ya. How cute, nanti kapan-kapan kita ajak Ayu Liv untuk nongkrong di situ. Tapi kalau ada yang lain, kenapa enggak kita sama yang lain aja. Aduh, mentok ya. Okay, ada string juga. Oh my gosh, kek. Ada cheese lagi. Kita lihat ada melon dan roti. Ada enak banget. Oh, ingsak. Oh my god. Hello Tete. Make sure to talk to people and make friends. Ya, kita kan lagi mau temenan ya. I hope you're feeling well. You look so beautiful today. Terima kasih. Sekarang kita ke rumah, terus nanam kentangnya. Terus habis itu, aku juga mau mampir ke A.A. Yulif dulu. Takutnya nanti A.A. Yulif kangen sama saya ya. Halo A.A., apa kabar? Baik dong. Mau beli A.A., beli apa? Ada animal range, poultry farm, mining hall, park, cafe. Oh my gosh, pengen beli semuanya. Ayo semangat kumpulin uang, mahal-mahal soalnya. Cafe mahal banget, 10.000. Astaga, yaudah aku mau beli mailbox satu please. Nisa nggak bawa wood. Kita pulang dulu ambil oak, terus juga nanam deh. Nanti kita belinya nanti aja lah ya. Kita balik lagi. Oke, tunggu, wait for me, bye-bye. Dan aku nggak sabar untuk pulin uang. Jadi aku mau bikin kandang dulu, kandang sementara. Kandang sapi, kandang babi, kandang domba, kandang ayam. Karena daging mereka tuh kalau dijual mahong banget, saber. Mahal banget daripada nungguin tanaman lama. Oh ya, mana tadi suratnya? Voila, surat dari siapa? Ini, mari kita baca. Hai Anissa Desela, ini dari Barto, kita approve. Hello Barto, follow me. Setelah kita buat dia nge-follow saya, biarkan dia ikut ngelihat aku kerja bagaimana sahnya aku di sini bekerja keras ya untuk sesuap nasi. Aku harus nanam kentang dan yang segala macam. Oh lucu ya. Oke, kita siram. Barto, kamu nggak mau bantuin nyiram? Yuk, kamu ikut sini. Come on. Barto, kamu bawa-bawa telur, dikirain itu hadiah, oleh-oleh, cenderamata ya gitu buat saya. Kamu dari desa village book, tapi ternyata tidak. Itu cuma pajangan aja, sabar ya. Sudahlah, kalau kayak gitu, mari kita jalan. Ini lambat banget ya. Oh my gosh, udah sore, udah jam 5. It's okay. Kalian lihat deh, sabar, kalau di crafting table sekarang, itemnya itu tuh jadi 3D gitu. Dan kalau misalnya aku tinggalin, dia diem di crafting table-nya. Lucu! Nih Barto, ini desa bebe-bebe, harusnya aku bikin sign supaya orang-orang nggak pada bingung ini tuh desa apaan. Oh, di sini udah ada orang ya, oke. Di sini siapa sih yang tinggal waktu itu? Aku lupa.
Di sini Marlo, di sana Gavi. Oh ya Teresa, ya ampun Nisa lupa. Barto, sini Barto. Sini rumah kamu. Set home point-nya Nisa Balelol. Oke, terima kasih. Telurnya gak dikasih ke saya Barto, ya sudahlah. Dan aku mau upgrade lagi Gavi. Gavi kan sekarang jadi peasant ya. Jadi aku sekarang mau upgrade dia untuk jadi floris. Karena aku butuh tanaman-tanaman indah supaya bisa menghiasi rumah aku. Oh iya, sebelum upgrade ke sini kita butuh silver coin. Maka dari itu kita harus upgrade Marlo untuk jadi banker. Hello Marlo, not quest today. Banker cuma butuh 32 bronze coin. Kita punya banyak banget bronze coin. Ayo kita ubah dia and tada, lucu banget. Oke, kita trade uang kita jadi silver coin. Tadi butuh berapa ya? Aku nggak tahu. Hey, kita punya 7 silver coin. Terima kasih Marlo. Ini saya tutup lagi. Alright, kita balik lagi ke Gavi. Halo Gavi, aku mau upgrade kamu jadi florist. Jadi ini 2 pot bunganya, terus dirt dan juga 2 silver coin and voila. Kita bisa beli sekarang. Oh, ada bonsai, heart mushroom, gardenia, hydrangea, plum blossom, ranunculus, red rose dan rosy spirae. Itulah. Lucu-lucu. Aku mau ini. Terus ini juga lucu. Ini juga cantik deh. Beli heart mushroom. How cute. Dan juga bonsai. Bonsai itu bawa keberuntungan. Oke, terima kasih poi-poi. Dan sekarang kita balik lagi ke desa bebek karena aku pengen bikin kandang. Jadi aku mau kumpulin hewan-hewan ternak dari Minecraft Vanilla. Jadi let's go. Aku bakalan ganti pakai bonsai di sini. Lucu. Tisunya juga, enggak usah pakai tisu lah, enggak apa-apa. Pakai yang ini. Heart mushroom, lucu banget. Taruh tisu di atas bookshelf, lucu kali ya. Nah gitu, terus bunga ini hydrangea di sini, di pojokan sini, lucu. Jadi kalau misalnya ditaruh di dapur gitu tuh kan, jadi indah. Dan 2 bunga lagi, yang rosy sama yang plum blossom. Aku pengen ganti yang ini, sorry. Lucu. Dan satu lagi, kita taruh di mana ya? Oh, kita taruh sini aja Saber. Tara, lucu. Oke. Okay. Oh ya, ini juga lumayan kita jual. Ayo kita masukin ke shipment box. Berubahlah kamu menjadi uang. Oke, okay, kita bikin fans. Jangan lupa bikin gate Nisa ya. Nisa suka lupa soalnya bikin gate. Ya, kita butuh 4 gerbang dan kita siap. Oh ya, aku punya wheat gak sih? Oh, kita beli aja. Ya, kita beli. Mana uang-uangku? Ayo kita ke desa Beber. Terus kita bikin dari sini 3, 4, 5. Dan get ya di sini. Ah, salah dong. Aduh. Karena hujan sih ya, jadi nggak konsen ini. Oke, okay, jadi satu kandang. Kita bikin lagi kandangnya satu lagi di sebelah sini. Oke, okay, jadi 2. 2 lagi dong. Ayo kita semangat. Nanti sambil ke desa bebek sekalian kita ambil-ambilin barang yuk Saber. Ayo kita ke desa bebek. Ini juga ada lagi, banyak banget. Ini juga please. Oke, okay, sekarang kita ke desa bebek untuk beli wheat. Terus juga beli wortel. Oke, okay, kita sekarang bakalan ke tempatnya Teresa untuk upgrade dia jadi peasant supaya kita bisa trade wheat dan juga yang lainnya Saber. And voila. Teresa, kamu kok jadi kayak cowok sih? Oke, okay, kita trade sekarang. Aku mau beli banyak banget wheat. Kita pakai aja semuanya. Oh, dapat banyak banget. Terus carrot juga, potato juga. Kita beli aja udahlah. Oke, okay, udah kita udah beli semuanya. Kita bisa ubah sekarang. Yeay, akhirnya dapat seed dong. Oke, okay, sekarang kita pulang Saber. Sekalian deh bawa sapi, kayak tadi aku dengar sapi di sini, jadi ya kenapa nggak sekarang kita sekalian ngangon sapi ya. Sini sapi, lewat sini tuh, ada teman kamu di situ lagi sendirian. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik, pastinya di Mineral Town. Aku akan berikan kalian makanan yang tak akan pernah habis-habis dan enak-enak tentunya pasti ya. Ayo sini semuanya ikutin saya, everybody, let's go. Ayo cepat, lari. Kamu cepat lari, jangan lemah. Sini sapi, ini rumah kamu. Bisa masuk gak? Muat gak? Ayo, satu-satu masuknya, jangan bareng-bareng. Ya, sini, oke. Dan kalian, make a baby like you never make a baby before. Ini kenapa saya mentok? Aduh, kegendutan ya. Serba mentok sekarang, susah banget jalan. Aduh, harus diet ini mah.
Masih hujan, berkah ya, memang lagi rezeki tanaman untuk terus disirami oleh air hujan. Oke, tuh kan ada cuma satu ya, gak ada lagi kok. Ayo kita lihat, kayaknya ada deh di balik tebing itu. Coba-coba-coba, kita coba sahabat. Kita butuh sepasang supaya bisa menikahkan mereka dan mereka bisa punya anak yang lucu-lucu. Aduh, di bawah, oi, sini-sini. Ayo semuanya sini, ayo semuanya sini, ikut tante. Oke, hati-hati, di situ ada lava ya semuanya. Fokus ke wit aja, jangan lihat kemana-mana. Takutnya nanti kalau kalian lihat kemana-mana akan memicu adrenalin kalian, karena di sebelah kalian ada lava dan itu akan membuyarkan pikiran kalian ya. Jadi kalian nanti pada siut. Kamu sini. Ya udah biarkan saja dia bebas. Mungkin dia nggak pengen satu geng sama kita, ya udahlah ya. Kalian berdua aja. Kalian berdua juga pasti hidupnya indah kalau cuman berdua. Menikahlah kalian berdua dan punya anak yang cute, kawaii. Okay. Next, aku pengen bawa babi. Di mana aku bisa nemuin babi? I don't know. Yay, Parker, come here. Kamu ada temennya nggak? Oh iya, itu temennya di bawah. Ternyata di situ juga banyak domba. Oke, ayo semuanya sini. Kamu suka wortel? Sama aku juga suka wortel. Wortel itu tuh baik untuk mata. Jadi sering-seringlah makan wortel ya. Wortel tuh enak tau kalau dibikin salad. Dimakan mentah pun enak, manis. Daripada dimasak, aku lebih suka wortelnya mentah. Karena manis, saber, enak tau. Apa sih, kok sih jadi ngomong sendiri lapar? Abis ini mau ngebaso ah. Masuk ke kandang, ini adalah tempat paling indah yang akan kalian temui. Tuh kan, kalian kebanyakan makan, jadinya nggak muat ya masuk kandang. Menikahlah kalian berdua, punya anak yang kawaii. Dan sekarang tugas terakhir adalah bawa ayam-ayam. Chika, bukan itu sugar Nisa. Oh, ternyata di sini ada banyak banget ayam. Chika, sini ikut saya, towet. Hei, kamu sini mau ikut gak? Ya udah kalau nggak mau ikut mah terserah. Ikut, ternyata mungkin dia berubah pikiran setelah tahu apa yang saya janjikan kepada mereka. Saya akan menjanjikan kehidupan yang indah, bahagia, sejahtera. Everybody, everybody, everybody masuk kandang. Oh, ternyata saya ngegendutin bener ini mah. Yay. Menikah. Breed. Make a baby. Yay. Okay. Dong. Semuanya selesai. Sekarang kita ngapain lagi, Saber? Aku mau bikin kandang ayam. Itu kandang ayam. Terus mau bikin apa lagi? Kandang ayam khusus untuk Harvest Festival. Aku pengen bikin yang white sama yang light blue. Jadi aku butuh hardened clay lagi, butuh pewarna gray lagi untuk bikin wood plank white gray, dan juga butuh wood blank pattern press. Butuh satu blank pattern. Terus kita kombinasiin ini dengan plank biasa and taro, dan jadilah wooden plank pattern press. Cute. Selanjutnya aku butuh hardened clay warna gray dan juga biru. Dan sekarang kita tinggal craft. Untuk bikin ini aku butuh solid white gray. Solid white gray dibuat dari gray hardened clay. Kita bikin. Nah, kita bikin yang gray hardened clay-nya dulu. Tara, kita dapat 2 stack lebih. Kita harus ubah yang gray hardened clay ini biar jadi white solid. Saber. Nah, kayak gini, jadi solid white gray. Aku udah dapat 2 stack solid white gray. Sekarang kita tinggal ubah aja polanya pakai wooden plank pattern press dan jadilah wood plank white gray. Ayo kita bikin semuanya. Voila. Jadi dong, sekarang kita tinggal bikin yang versi light blue. Jadi kita bikin, sekarang Saber, kita butuh solid light blue. Dibikinnya dari blue hardened clay. Oke, kita bikin yang banyak Saber, sebanyak-banyaknya. Oke, dapat 1 stack lumayan. Sekarang kita tinggal ubah jadi warna solid light blue. Dapat 1 stack kurang 1. Kita ubah polanya supaya jadi wood plank light blue. Lucu kan Saber? Baiklah kalau kayak gitu, sekarang kita tidur aja dulu karena ini udah malam. Siapa tahu besok hujan reda jadi aku bisa mudah bikin kandang ayam versi Harvest Moon. Langsung saja sekarang kita keluar, dan masih hujan-hujan mulu perasaan. Gak apa-apalah, berkah biar tumbuhan aku cepat tumbuh. Ini udah tumbuh belum sih? Sekarang kita bikin di sebelah sini karena Harvest Moon yang asli itu tuh kalau nggak salah dindingnya putih, atapnya warna biru, ya kan? Kalau nggak salah. Oke, kita bikin polanya dulu, pola dasarnya. Aduh, salah bisa. Oke, hello domba, lagi ngapain?
lagi nyari teman-temannya ya, cian dah kamu. Terus kita bikin ke belakang yang panjang like this. Baru jadi pondasinya Saber, nggak tahu sih kurang tinggi atau enggak, tapi menurut aku kayak nggak perlu tinggi-tinggi banget karena nanti aku mau bikin atapnya kayak harvest moon banget. Jadi mungkin pakai gaya medieval Ceyla Nisa gaya banget ya. Ya Saber kayak gitu pokoknya, sekarang kita tinggal isi lubang-lubang yang kosong ini, lubang-lubang yang kosong seperti kehidupan saya yang hampa. Gak hampa dong, kan ada kalian Saber yang selalu support aku. Makanya aku jadi terharu karena kalian selalu baik sama aku dan selalu semangatin aku. Makanya kenapa aku semangat bikin videonya. Abis dong ya, untung ada lagi. Salah. Kapan sih Nisa bikin building gak salah? Pasti selalu salah. Salah adalah hal yang manusiawi ya Saber. Semua manusia pasti punya kesalahan. Yaelah, quotes of the day. Udah jadi dindingnya, sekarang kita tinggal bikin atapnya. Kita harus naik Saber. Let's go. Doakan saya, semoga bisa cepat selesai ya bikin atapnya. 12 o'clock midnight. Udah malam lagi Saber, aku gak jadi bikin yang medieval style. Aku udah bikin yang kayak aslinya aja, yang original aja, karena takut kekeburu. Soalnya udah malam Saber. Biarkan aku konsentrasi. Oke, sebentar lagi. Baiklah Saber, pada akhirnya saya menyerah dan meminta bantuan Sailor Nisa. Sailor Nisa, please help. Tara, look, udah jadi dong Saber. Kalau kalian lihat di map sekarang, lucu banget, biru, indah, cerah dong. Ini Saber, jadi kandang ayamnya bagus ya, lebih bagus dari rumah saya malahan. Jadi nanti ayam-ayam aku bakalan tinggal dengan bahagia di rumah mereka ini yang fancy sekali. Dan ini ya masih kosong, aku masih mikir kira-kira lantainya mau pakai hay atau apa yang pokoknya kelihatannya kayak di Harvest Moon. Tanaman aku udah tumbuh belum sih? Aku nggak tahu tanaman aku udah tumbuh atau enggak kayak gimana. Dan sebelum kita mengakhiri hari ini hari apa? Oh, ini udah hari Selasa, berarti kita bisa beli mailbox. Dan sebelum aku lupa, aku juga punya kejutan untuk kalian Saber. Mana dia? Aku install doggy style. Jadi aku bakalan punya anjing sesuai seperti di Harvest Moon. Mari kita bikin rumahnya dulu. Dog house yang besar of course. Dan aku punya tulang gak sih? Ayo kita cari, kayaknya punya ya. Ayo, mana my bones, I have lots. Cute. Harusnya si rumah anjingnya tuh kan ngadep ke sini ya, karena di sini nanti akan ada kandang sapi, kandang kuda juga. Tapi aku mau taruh di sini dulu. Oke, anemon, go away. Permisi, ini akan ditempati oleh my dog. Lucu, cute. Oke, I ready Saber for the cuteness. Voila. Halo. Lucu, udah ditemp ya. Lucu. Ayo kita kasih nama dia Saber. Oh, aku gak punya name tag. Oh, kalau gitu kita bikin collar bone-nya aja. Aku pengen bikin wool collar yang warna brown. Oh, butuh banyak string. Aku gak punya string juga. Hello. Yes, aku gak punya string. Maka dari itu aku mau nanam cotton. Karena cotton berguna banget menghasilkan string. Jadi aku mau tanam di bawah sana Saber, dekat sama kayak di Perry Farm. Swish bish. Kita taruh sini. Dan voila, cute. Ini Choco dari Rainbow Ruby. Kita akan menikmati Mineral Town dengan si Choco. Oke Choco, yuk come follow me. Kamu ikut aku sini masuk rumah. Oke deh Saber, sampai di sini dulu ya main Minecraft bebeh aja. Ini episode paling panjang kayaknya yang pernah aku bikin di series Minecraft bebeh. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. Telling your friends too. Dan Choco sangat menikmati spot barunya di rumah aku Saber. Jadi sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam generasi kreatif dan dapat salam dari Choco katanya. Choco bye. Choco bilang poi-poi Choco.